Kasus bullying atau perundungan terhadap siswa salah satu di SMP Kota Malang yang dilakukan teman sepermainannya mendapat perhatian dari Wali Kota Malang Sutiaji. Wali Kota Malang mengecam kasus tersebut dan menghimbau para orang tua agar selalu melakukan pengawasan sehingga perbuatan yang membahayakan bisa diminimalisir. Wali Kota Malang Sutiaji mengecam kasus bullying atau perundungan terhadap salah satu siswa SMP yang dilakukan oleh teman sepermainannya. Wali Kota Malang mengaku, begitu mendapat informasi tersebut, dirinya langsung memerintahkan pihak terkait untuk bergerak melakukan penanganan kasus tersebut. Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada kepolisian, dalam hal ini Polresta Malang Kota, yang dengan cepat menangani kasus tersebut setelah adanya laporan dari orang tua korban, dan saat ini tengah diproses. Sutiaji juga mengimbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dan memberikan literasi kepada anak agar sikap-sikap yang membahayakan temannya bisa diminimalisir. Kota Malang yang juga merupakan kota layak anak diharapkan kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya, beredar video seorang siswa di salah satu SMP di Kota Malang yang menjadi korban bullying teman sepermainannya. Orang tua korban kemudian melaporkan para pelaku bullying kepada kepolisian Polresta Malang Kota. Dan itu udah kemarin udah di saya, begitu dapat informasi, sudah kami minta bergerak, ya. Dan alhamdulillah ini Pak Kapolres kan sudah manggil, sudah menerima laporan itu, asalnya orang tuanya kan segan, ya. Nge-share itu pun tidak orang tuanya karena khawatir nanti kena undang-undang IT dan seterusnya. Dan sudah dilakukan pendampingan, lapor kepada pihak kepolisian karena deliknya kan delik pelaporan. Ya. Jadi sudah melapor, Pak Kapolres langsung ambil tindakan cepat. Ya. Sekarang diproses dan itu bukan sudah di wilayah kami. Wilayah kami sesungguhnya adalah meminta kepada orang tua, ya. Jangan pasrahkan percaya sepenuhnya kepada orang tua. Apa? Karena kita perlu awasi terus-menerus, ya. Berikan literasi kepada anak bahwa sikap-sikap yang membahayakan, walaupun itu awalnya katanya guyon, ya, tapi berlebihan, ya. Yang sehingga harapannya ini supaya meminimalisir, ya. Terlebih Malang ini kota anak, ya, kota layak anak. Simon Alfredo melaporkan.